Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum cahaya Islam datang ke negeri Arab, masyarakat negeri itu masih bergelimang dengan kesyirikan karena masih menyembah berhala. Masyarakat negeri itu masih suka menyembah selain Allah. Mereka menyembah berhala yang bernama Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Selain itu, masyarakat juga ada yang telah memeluk agama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Ada pula sebagian masyarakat yang masih memeluk agama Hanif yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya. Masyarakat yang hidup di desa menggantungkan mata pencaharian dengan memelihara dan menggembala ternak. Sementara masyarakat yang hidup di perkotaan, hidup dengan bercocok tanam dan berdagang. Tidaklah mengherankan jika Mekah menjadi pusat perdagangan yang besar di Jazirah Arab. Berbeda dengan kehidupan sosial masyarakat saat itu, kemajuan di bidang perekonomian tidak sebanding dengan kemajuan kehidupan sosial masyarakat di sana. Kezaliman telah menyebar ke sudut-sudut kota dan desa. Mereka yang kuat menindas yang lemah. Kaum yang lemah disiksa dan anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup tanpa belas kasihan. Sering terjadi peperangan antar kabilah karena persoalan kecil. Perzinahan merajalela dan masyarakat masih suka mengundi nasib dalam menentukan keputusan penting. Mereka juga menggemari minuman keras dan berjudi. Mereka tidak segan-segan untuk mempertaruhkan segala kekayaan mereka, bahkan istri mereka sendiri. Kebiasaan atau tradisi lain di masa jahiliyah adalah perbudakan. Budak-budak dijual belikan layaknya barang dagangan. Diperlakukan tidak manusiawi karena sang majikan memiliki kekuasaan atas hidup dan mati budaknya. Hal itu disebabkan belum adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati mereka, kepercayaan yang mereka anut tidak dapat menjadikannya masyarakat yang soleh dan beradab. Oleh karena itu, masa kehidupan mereka pada saat itu dinamakan masa jahiliyah atau kebodohan. Di negeri itu terdapat sekelompok masyarakat yang kuat dan disegani, yaitu kelompok suku Quraisy. Saat itu suku Quraisy dipimpin oleh seorang gagah berani dan tampan bernama Abdul Muthalib. Suatu hari ketika baru memiliki seorang anak laki-laki, Abdul Muthalib bernazar jika dikaruniai 10 anak laki-laki, ia akan menyembah salah satu dari mereka. Akhirnya keinginan memperoleh 10 anak itu terpenuhi. Mereka adalah Al-Harits, Al-Zubair, Abu Talib, Abdullah, Abu Lahab, Hamzah, Al-Ghaidak, Al-Muqawwan, Shaffar, dan Al-Abbar. Lewat pengundian ternyata anak yang harus dikorbankan adalah Abdullah, si bungsu yang disayanginya. Namun sebagai manusia terhormat, Abdul Muthalib tetap ingin melaksanakan nazar yang telah diucapkannya. Ketika Abdul Muthalib hendak menyembelih Abdullah, orang-orang mencegahnya agar hal itu tidak terjadi tradisi bagi mereka. Mereka menyarankan menghubungi ahli nujum. Ahli nujum tersebut mengatakan bahwa pengorbanan itu boleh diganti dengan unta, asalkan nama unta dan Abdullah diundi. Setelah itu mereka mengundi nasib Abdullah dengan 10 ekor unta sebagai tebusannya. Namun undian jatuh pada nama Abdullah. Kemudian mereka menambah jumlah unta menjadi 20 ekor. Dan undian pun selalu jatuh pada nama Abdullah. Sampai akhirnya pada undian yang ke-10, yang berarti menambah jumlah unta menjadi 100 ekor. Baru undian jatuh pada unta. Dengan demikian mereka pun menyembelih unta. Sebenarnya Abdullah adalah putra yang paling dicintai Abdul Muthalib. Abdullah merupakan anak yang tampan dan berbakti kepada orang tuanya.
Ia memiliki tatapan mata yang tajam, serta di keningnya memiliki pancaran sinar terang yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika Abdullah telah berusia dewasa, ayahnya memilihkannya seorang gadis untuk menikah dengannya. Gadis itu berasal dari keturunan Bani Zuhrah yang bernama Aminah binti Wahab. Mereka hidup penuh bahagia dengan berbagai karunia yang berlimpah. Sebagai suami, Abdullah telah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin rumah tangga dengan baik. Demikian pula Aminah yang juga mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang baik dan berbakti kepada suami. Untuk tetap menjaga kelangsungan kehidupan rumah tangganya, Abdullah keluar kota bersama rombongan dagang ke negeri Syam. Kepergian Abdullah berdagang itu bersama dengan usia kandungan Aminah berusia 3 bulan. Beberapa waktu kemudian dalam perjalanan pulang, Abdullah menderita sakit keras sehingga harus menetap di Madinah. Ketika sakit, Abdullah dirawat oleh paman-pamannya dari Bani Najjar hingga meninggal dunia. Di kota ini pula ia dimakamkan. Sementara itu Aminah yang sedang mengandung tentu sangat berduka. Namun ia tetap menjaga kandungan itu dengan hati-hati dan penuh rasa kasih sayang. Tibalah saat yang dinantikan, yaitu saat kelahiran anak yang dikandungnya. Pada saat melahirkan, Aminah tidak merasakan sakit seperti yang biasa dialami oleh para ibu ketika melahirkan. Bahkan menurut beberapa riwayat, Aminah tidak merasakan sakit ataupun mengeluarkan darah. Menjelang fajar pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah pun melahirkan seorang bayi mungil yang bersih dari noda dan kulitnya bercahaya terang. Bayi suci itu pun diberi nama Muhammad atau Mahmud sesuai dengan mimpi Aminah pada saat mengandung. Kelahiran Muhammad disambut dengan sukacita oleh ibu dan kakeknya Abdul Muthalib. Kasih sayang Abdul Muthalib tertumpah pada Muhammad. Kelahiran Muhammad bertepatan dengan tahun gajah, yaitu tahun ketika Ka'bah diserang oleh pasukan berkendaraan gajah. Ka'bah adalah tempat yang menjadi daya tarik umat manusia, terutama saat menunaikan ibadah haji. Kepopuleran Ka'bah ingin dihancurkan oleh seorang bernama Abraha. Abraha Al-Habsi adalah seorang gubernur Yaman yang ingin mengalihkan tempat menunaikan ibadah haji. Untuk mendukung rencananya itu, ia membangun sebuah gereja besar di Sana'a. Namun rencana itu didengar oleh seorang dari Bani Kinanah, salah satu nama suku bangsa Arab yang kemudian memasuki gereja itu dan melumuri temboknya dengan kotoran. Ketika mengetahui hal itu, Abraha menjadi sangat marah dan segera berangkat menuju Ka'bah dengan membawa pasukan yang berjumlah 60.000 orang untuk menghancurkan Ka'bah. Ia memilih untuk dirinya seekor gajah yang paling besar, sementara pada pasukannya terdapat 9 ekor gajah. Ia melanjutkan perjalanan hingga hampir tiba di Mekah. Di sana pasukannya bersiap-siap untuk memasuki Mekah. Tetapi gajah-gajah tersebut diam dan tidak mau beranjak maju ke Ka'bah. Dan ketika mereka mengarahkannya ke arah lain, gajah-gajah tersebut bangkit dan bergegas melangkah. Namun ketika mereka palingkan ke Ka'bah lagi, gajah-gajah tersebut kembali diam tak bergerak. Pada saat itulah Allah mengutus burung-burung ababil yang berbondong-bondong untuk melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar dan membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Setiap burung membawa 3 buah batu, satu di paruh dan 2 lainnya di kedua kakinya. Mereka yang terkena batu tersebut anggota tubuhnya terpotong-potong dan hancur. Mereka berhamburan keluar dan berguguran di jalan. Abraha sendiri terserang penyakit yang membuat ujung-ujung jemarinya rontok. Dan sampai ke sana dalam kondisi yang parah, akhirnya ia pun menemui ajalnya. Sementara kaum Quraisy berpencar-pencar di jalan-jalan setapak yang ada pada kaki gunung dan berlindung di gunung-gunung. Mereka mengkhawatirkan diri mereka dari pasukan Abraha. Tatkala mengetahui kebinasaan pasukan Abraha, barulah kembali ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Peristiwa ini terjadi 50 hari sebelum kelahiran Muhammad.
Dalam hal menyusui anak, bangsa Arab memiliki kebiasaan yang unik. Adat kebiasaan bangsa Arab adalah mencari para wanita pedalaman yang mau menyusui mereka agar badan mereka bisa tumbuh secara normal. Pada saat kelahiran Muhammad, sekelompok orang dari kampung Bani Sa'ad tiba di Mekah untuk tujuan menawarkan menyusui anak. Kaum wanita mereka berkeliling ke rumah-rumah, tetapi mereka semua berpaling dari Muhammad karena keyatiman dan kefakirannya. Salah satu dari mereka bernama Halimah As-Sa'diyah. Pada mulanya Halimah juga berpaling sebagaimana yang lainnya. Akan tetapi, setelah ia mengelilingi beberapa rumah, ternyata ia tidak mendapatkan bayi yang akan dibawa untuk disusui. Akhirnya ia berpikir untuk kembali ke rumah Aminah dan rela menerima Muhammad dengan upah sedikit. Halimah datang ke Mekah bersama suaminya dengan mengendarai seekor unta kurus dan sangat lamban. Sementara dalam perjalanan pulangnya, ia menggendong Muhammad kecil dalam pangkuannya. Namun unta tersebut berlari dengan kencang dan semua hewan tunggangan lainnya tertinggal di belakangnya. Hal itu membuat heran teman-teman seperjalanannya. Halimah juga bercerita bahwa sebelumnya air susunya tidak memancarkan air susu, tetapi ketika menyusui Muhammad, seketika air susunya keluar dengan deras. Ia juga bercerita tentang kekeringan tanah miliknya di perkampungan Bani Sa'ad. Namun ketika ia mendapat kehormatan dengan menyusui ini, segala menjadi berubah. Tanah dan ternaknya dapat berproduksi dan kondisinya berubah dari sengsara dan melarat menjadi senang dan berada. Muhammad menghabiskan masa 2 tahun dalam penjagaan Halimah yang sangat menyukainya. Halimah merasakan dari lubuk hatinya segala sesuatu dan kondisi luar biasa yang meliputi bayi ini. Setelah masa 2 tahun, Halimah membawa Muhammad ke ibunda dan kakeknya di Mekah. Namun ketika Halimah melihat perubahan yang terjadi pada keadaan yang dipengaruhi oleh keberkahan Muhammad, ia memohon kepada Aminah agar menyetujui Muhammad tetap bersamanya untuk kedua kalinya. Aminah pun menyetujuinya. Akhirnya Halimah pun kembali ke perkampungan Bani Sa'ad dengan membawa anak yatim ini yang melimpahkan kesenangan baginya dan mengelilinginya dengan kebahagiaan. Setelah tinggal beberapa waktu bersama Halimah, Muhammad telah terbiasa bermain dengan anak Halimah. Akan tetapi saat keduanya bermain, tiba-tiba ada sesuatu hal yang menakjubkan terjadi. Suatu hari, Muhammad mendekati usia 4 tahun, tepatnya di saat beliau bersama putri Halimah bermain jauh dari perkemahan. Tiba-tiba Muhammad didatangi 2 laki-laki yang tidak dikenalnya. Mereka membawa Muhammad ke suatu bukit yang tidak jauh dari tempat itu. Anak Halimah menyangkanya bahwa Muhammad akan diculik. Ia pun mengikuti kemana mereka membawa Muhammad pergi. Anak Halimah itu menyaksikan apa yang dilakukan kedua laki-laki itu kepada Muhammad. Maka pergilah anak Halimah sambil berlari dan meminta agar Halimah menyusul Muhammad. Lalu Halimah pun menanyakannya tentang permasalahannya. Kemudian anak ini berkata, "Sungguh saya melihat 2 orang laki-laki berpakaian putih. Mereka mengambil Muhammad dari kami dan membaringkannya. Lalu mereka membelah dadanya." Mendengar cerita itu, Halimah segera berlari mencari Muhammad. Setelah ditemukan, dia melihat Muhammad berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Wajahnya terlihat pucat. Dengan rasa takut dan cemas, Halimah menanyakan apa yang telah menimpanya. Muhammad memberitahukan bahwa 2 orang berpakaian putih yang mengambilnya, membelah dadanya untuk mengeluarkan hatinya, lalu mengeluarkan segumpal darah hitam darinya dan membuangnya. Orang yang berpakaian putih itu kemudian mencuci hatinya dengan air dingin dan mengembalikannya ke dalam rongga tubuh untuk kemudian mengusap dadanya. Setelah itu mereka meninggalkan tempat dan menghilang. Halimah berusaha meraba-raba dada yang dibelah. Ia tidak melihat bekas sedikit pun. Kemudian ia kembali bersama Muhammad ke rumahnya. Menjelang fajar pada hari berikutnya, Halimah membawa Muhammad kepada ibundanya di Mekah. Aminah merasa heran dengan kembalinya Halimah, bukan pada waktunya. Padahal ia sangat menyukai anak ini. Lalu ia menanyakan penyebabnya dan Halimah pun menceritakan tentang peristiwa pembelahan dada Muhammad kepadanya.
Suatu hari Aminah ingin membawa Muhammad ke Madinah untuk diperkenalkan kepada keluarga kakek dari pihak keluarga Najjar. Aminah berangkat bersama putranya yang yatim itu ke Yastrib atau Madinah untuk mengunjungi paman-pamannya di Bani Najjar dan menetap beberapa hari di sana. Mereka ditemani Ummu Aiman, seorang budak perempuan, dan dalam perjalanan pulangnya Aminah meninggal dunia, yaitu di tempat yang bernama Abwa. Dan di tempat itu pula ibunda Muhammad dikebumikan. Muhammad berpisah dengan ibundanya dalam usia 4 tahun. Sepeninggal ibu yang dicintainya, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menjaga, mengasuh dan memberikan kasih sayangnya kepada Muhammad. Setelah genap usia 6 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Setelah itu Muhammad diasuh Abu Talib pamannya. Dalam kehidupan yang bersahaja dan kekurangan, pamannya demikian pula istrinya memperlakukannya seperti anak mereka sendiri. Namun saat mengasuh Muhammad, kehidupan Abu Talib menjadi lebih baik. Hal itu menunjukkan Muhammad adalah pembawa rahmat dan berkah. Abu Talib pun semakin menyayangi Muhammad, bahkan Muhammad sering dibawanya berdagang ke Syam. Saat perjalanan ke Syam, Abu Talib dan Muhammad bertemu pendeta Nasrani yang bernama Bukhaira. Kebetulan ia mengetahui akan kemunculan sosok Rasul penghabisan. Berikut ciri-cirinya yang tertera dalam kitab Taurat dan Injil. Ia pun melihat semua tanda-tanda kerasulan pada diri Muhammad. Setelah mengetahui hal itu, Abu Talib semakin melindungi Muhammad. Selain terlihat tanda-tanda yang luar biasa dalam dirinya, perilaku dan sifat Muhammad semasa kecil pun sungguh terpuji. Muhammad terkenal sebagai seorang yang jujur, berbudi luhur dan mempunyai kepribadian yang sangat mulia. Tak ada satupun perbuatan dan tingkah laku tercela yang dapat dituduhkan kepadanya. Beliau tumbuh atas dasar kejujuran dan amanah. Masyarakat memberinya gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Setelah melewati masa remaja dan beranjak dewasa, Muhammad mulai berdikari dan mencari biaya hidup sendiri. Maka mulailah beliau bepergian untuk bekerja dan berusaha. Kemudian Muhammad segera bergabung dengan rombongan dagang ke negeri Syam. Rombongan tersebut dibiayai oleh Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita terpandang yang sangat kaya. Dalam rombongan ini Khadijah mewakilkan hartanya kepada Maisarah, pembantunya sekaligus orang yang mengatur segala urusannya. Dengan keberkahan dan keamanahan pemuda Muhammad, perdagangan Khadijah mendapatkan laba yang belum pernah dialami sebelumnya. Lalu ia bertanya kepada Maisarah perihal penyebab laba yang cukup besar ini. Maisarah menceritakan bahwa Muhammad bin Abdullah yang menangani urusan barang dan penjualan, dan dia pula menghadapi orang-orang dengan sangat mengagumkan. Khadijah mendengarkan penuturan Maisarah, dan dari situlah dia mulai mengenal beberapa hal mengenai Muhammad bin Abdullah dan merasa kagum kepadanya. Khadijah sebelumnya pernah menikah, tapi kemudian suaminya meninggal dunia. Oleh karena itu, ia ingin mencoba kehidupan baru dalam tanggungan suami yang bernama Muhammad bin Abdullah dalam urusan tersebut. Siti Khadijah, wanita mulia dari keturunan suku Quraisy yang terpandang di Mekah. Melalui budaknya, Khadijah mengungkapkan isi hatinya kepada Muhammad. Muhammad pun bersedia menerimanya. Dengan demikian, dilangsungkan perkawinan antara Muhammad dan Khadijah. Sejak saat itu dibukalah lembaran baru kehidupan Muhammad. Lelaki tampan berakhlak mulia berusia 25 tahun itu menjadi suami dari janda kaya raya berusia 40 tahun. Tak sedikit pun niat dalam diri Muhammad untuk mempermainkan Khadijah. Sikap picik nafsu yang bergejolak terhadap lawan jenis dan harta duniawi sangat jauh dari pemuda suci itu. Sehingga Muhammad dapat menjalani bahtera rumah tangga yang bahagia dengan Khadijah. Semakin hari kecintaan Khadijah kepada suami semakin dalam. Dari suami yang memiliki sosok sempurna itulah Khadijah mendapat beberapa keturunan. Namun tak berapa lama kemudian kedua anak laki-laki yang menjadi harapan Muhammad, Qasim yang dijuluki At-Tahrir dan Abdullah yang dijuluki At-Tayyib meninggal dunia. Hal itu menyisakan duka yang mendalam bagi Muhammad dan Khadijah, karena saat itu keturunan
Muhammad tinggal anak perempuan, mereka adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Menjelang usianya yang ke-40 tahun, Muhammad sering menyendiri dan berdoa di Gua Hiro, yaitu gua yang berada di gunung yang terletak di dekat Mekah. Di sanalah beliau menghabiskan waktu selama berhari-hari dan bermalam-malam. Pada malam ke-21 dari bulan Ramadan, yaitu ketika beliau berada di dalam Gua Hiro, beliau didatangi malaikat Jibril yang seraya berkata kepadanya, "Bacalah." Lalu beliau menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jibril mengulangi perintah ini untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Muhammad pun menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian malaikat Jibril pun membimbing Muhammad, yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dia. Yang menciptakan, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Surat Al-Alaq ayat 1-5. Itulah wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat perantara malaikat Jibril. Setelah itu Jibril pun meninggalkannya dan Rasulullah sudah tidak kuat lagi berada di Gua Hiro. Akhirnya beliau pulang ke rumahnya dan menghampiri Khadijah dengan gemetar sambil berkata, "Selimuti saya, selimuti saya." Maka Khadijah pun menyelimutinya dengan rasa takutnya sirna. Muhammad kemudian memberitahu Khadijah tentang apa yang telah diperolehnya dan berkata, "Sungguh saya khawatir terhadap diriku." Khadijah menanggapinya, "Sekali-kali tidak, demi Allah, dia tidak akan merendahkan dirimu untuk selamanya. Karena sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambungkan tali persaudaraan, menanggung beban kesusahan orang lain, memberi orang yang tidak punya, menjamu tamu dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Beberapa hari kemudian beliau kembali ke Gua Hiro untuk melanjutkan ibadahnya dan yang tersisa dalam bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan berakhir, beliau turun dari Gua Hiro dan kembali ke Mekah. Ketika sampai di tengah lembah, Jibril mendatanginya sambil duduk di kursi antara bumi dan langit. Lalu turunlah ayat yang artinya, "Wahai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah. Lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji." Surat Al-Mudatsir ayat 1-5. Setelah itu wahyu pun turun secara terus-menerus dan berkelanjutan. Tatkala Nabi memulai dakwahnya, Khadijah masuk Islam dan bersaksi atas keesaan Allah dan kenabian suaminya yang mulia, sehingga ia adalah orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian sebagai balas budi pada pamannya, Abu Talib yang mengasuh dan menjaganya sejak kepergian ibunda dan kakeknya, Rasulullah memilih Ali dari sekian banyak putra pamannya itu untuk dididik di sisinya dan ditanggung nafkahnya. Dalam kondisi seperti ini, hati Ali pun terbuka dan akhirnya masuk Islam. Setelah itu barulah Zaid bin Harithah, seorang budak yang telah dimerdekakan oleh Khadijah, menyusul masuk Islam. Rasulullah juga bercerita kepada teman akrabnya Abu Bakar, maka ia pun beriman dan membenarkannya tanpa ada keraguan. Selanjutnya Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dikatakan secara sembunyi-sembunyi di sini mengingat tempat para sahabat, pengikutnya dan orang-orang yang mereka ajak masuk Islam tersebut bersifat sangat rahasia. Sudah banyak yang beriman kepada Rasulullah, namun mereka masih menyembunyikan keislaman mereka, karena jika satu urusan mereka terungkap, maka ia akan menghadapi berbagai siksaan keras dari kaum kafir Quraisy. 3 tahun setelah kerasulan Muhammad menerima wahyu, di antaranya Muhammad diperintah untuk memberi peringatan kepada keluarganya terdekat dari melimpahkan kasih sayang kepada orang-orang yang menjadi pengikut-pengikutnya. Kemudian Allah menurunkan ayat agar Rasulullah tidak lagi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Suatu hari Rasulullah berdiri di atas bukit Safa menyuruh suku Quraisy,
hingga orang-orang pun mengerumuninya. Di antara mereka terdapat pamannya Abu Lahab, seorang tokoh Quraisy yang paling memusuhinya. Tatkala orang-orang telah berkumpul, beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya saya memberitahu kalian bahwa di balik gunung ini ada musuh yang menanti kalian? Apakah kalian mempercayai saya?" Mereka menjawab, "Yang terlintas di hati kami tentang Anda adalah kejujuran dan amanah." Beliau lalu bersabda, "Saya adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian bahwa di hadapan kalian ada siksa yang maha berat." Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Abu Lahab langsung keluar dari kerumunan orang-orang dan berkata, "Celakalah kamu, apakah karena ini kamu mengumpulkan kami?" Setelah kejadian ini Allah menurunkan ayat, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dan dari sabut yang dipintal." Surat Al-Lahab ayat 1-5. Semenjak Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam terang-terangan, banyak mendapat halangan dan rintangan. Tantangan dari orang-orang kafir Quraisy pun berdatangan. Penghinaan demi penghinaan pun terus tertuju kepada Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tetap menyerukan Islam sebagai agama yang diridhai Allah. Muhammad merasa bertanggung jawab untuk tetap menyerukan kebenaran. Bahkan Nabi Muhammad pun kukuh pada pendiriannya ketika pamannya Abu Thalib membujuknya untuk menghentikan dakwahnya. Dengan lembut dan tegas, Muhammad berkata seraya meneteskan air mata, "Wahai pamanku, jika sekiranya matahari diletakkan di telapak tanganku dan bulan di telapak tangan kiriku, supaya aku berhenti dalam melaksanakan dakwahku ini, aku tetap tidak akan meninggalkannya sehingga Allah memberikan kemenangan atau celaka dalam mengerjakan ini. Jika tidak demikian, aku tidak akan meninggalkannya." Akhirnya Abu Thalib kembali memanggil Nabi dan berkata, "Hai Muhammad, perbuatlah olehmu apa yang engkau kehendaki. Semoga engkau diselamatkan oleh Allah selama-lamanya. Saya berjanji akan melindungi engkau dari perbuatan mereka itu." Nabi Muhammad SAW tetap melanjutkan dakwah dan memulai secara terang-terangan di tempat-tempat orang berkumpul dan mengajak mereka masuk agama Islam. Bahkan beliau melakukan sholat di sisi Ka'bah. Sementara itu penyiksaan yang dilakukan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin semakin bertambah. Seperti penyiksaan yang dialami Yasir dan Sumayyah yang akhirnya mati syahid. Juga Ammar putra mereka. Bahkan Sumayyah adalah wanita pertama dalam Islam yang mati syahid disebabkan oleh penyiksaan. Begitu pula siksaan yang ditimpakan Umayyah bin Khalaf dan Abu Jahal kepada Bilal bin Rabah. Sebelumnya Bilal masuk Islam melalui perantara Abu Bakar. Suatu ketika Umayyah memergokinya, lalu ia pun menimpakan berbagai macam siksaan agar Bilal mau meninggalkan Islam. Namun Bilal menolak dan tetap berpegang teguh pada agama Islam. Lalu Umayyah membawa Bilal keluar kota Mekah dalam keadaan terikat rantai. Setelah tubuhnya ditelentangkan di atas pasir yang membara, diletakkanlah batu besar di atas dadanya. Kemudian Umayyah beserta para pengikutnya menghujani Bilal dengan cambukan. Namun Bilal berkali-kali hanya mengucapkan "Ahad, Ahad" atau "Yang Maha Esa". Hingga akhirnya Abu Bakar melihatnya. Seketika itu Abu Bakar membelinya dari Umayyah dan memerdekakannya di jalan Allah. Di antara hikmah dari berbagai penyiksaan ini, Rasulullah melarang kaum muslimin mengumumkan keislaman mereka, sebagaimana yang beliau lakukan ketika berkumpul bersama mereka dengan cara diam-diam. Karena seandainya beliau berkumpul bersama mereka secara terang-terangan, maka kaum musyrikin pasti menghalangi beliau dalam menyampaikan pengajaran dan petunjuk kepada kaum muslimin. Bahkan hal ini akan dapat mendatangkan bentrokan di antara dua kelompok. Dan jika terjadi bentrokan ini bisa mengakibatkan kehancuran dan kebinasaan kaum muslimin, mengingat sedikitnya jumlah mereka. Oleh karenanya, hikmah yang paling nyata di sini adalah mereka harus masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Lain halnya dengan Rasulullah,
Beliau tetap berdakwah dan beribadah secara terang-terangan di hadapan orang-orang musyrik, sekalipun beliau menerima siksaan dari kaum kafir Quraisy. Berkaitan dengan terus-menerusnya siksaan kaum musyrikin kepada orang-orang yang masuk Islam, Rasulullah memerintahkan untuk berhijrah. Rasulullah meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Habsyi demi menyelamatkan agama mereka di sisi Raja Najasyi yang akan menjamin keamanan mereka, terutama keamanan sebagian besar kaum muslimin yang mengkhawatirkan diri dan keluarga mereka dari kaum Quraisy. Peristiwa ini tepatnya terjadi pada tahun kelima dari masa kenabian. Lalu berhijrahlah serombongan kaum muslimin yang berjumlah kurang lebih 70 orang beserta keluarga mereka ke Habsyi. Di antara mereka terdapat Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah. Namun orang-orang Quraisy berusaha merusak kedudukan mereka di Habsyi. Maka mereka mengirim hadiah untuk raja dan memintanya agar menyerahkan kaum muslimin kepada mereka. Mereka mengatakan kepada raja bahwa kaum muslimin menjelek-jelekan Isa dan ibundanya. Tatkala Raja Najasyi menanyakan hal tersebut kepada kaum muslimin, dan mereka pun menjelaskan pandangan Islam tentang Isa dengan sebenar-benarnya. Mendengar penjelasan dari kaum muslimin, maka raja mengamankan mereka dan menolak untuk menyerahkan kaum muslimin kepada orang-orang Quraisy. Pada tahun yang sama di bulan Ramadan, Nabi keluar ke Tanah Suci Haram. Di sana telah berkumpul sekelompok besar kaum Quraisy. Lalu beliau berdiri di antara mereka. Tiba-tiba beliau membaca surat An-Najm. Padahal orang-orang kafir belum pernah mendengarkan kalam Allah, mengingat sebelumnya mereka selalu berwasiat agar tidak mendengar ucapan Rasulullah sedikitpun. Ketika beliau mengejutkan mereka dengan surat ini dan mengetuk telinga mereka dengan kalam ilahi yang sangat menarik ini, satu persatu dari mereka tetap di tempatnya mendengarkan kalam ilahi tersebut. Di hati mereka tidak terlintas apapun selain kalam ilahi ini sampai ketika beliau membaca ayat, "Maka bersujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah." Mereka pun bersujud. Setiap orang tidak dapat menguasai dirinya untuk tidak tersungkur bersujud. Dari sini maka berdatangan celaan yang terus menerus dari setiap orang musyrik yang tidak menyaksikan peristiwa tersebut. Ketika itu mereka mendustakan Rasulullah dan berkata bahwa beliau telah memuji berhala-berhala mereka. Mereka juga berkata bahwa syafaat berhala-berhala tersebut sangat diharapkan. Mereka melakukan kebohongan besar ini sebagai alasan dari tindakan sujud mereka tadi. Umar bin Khattab berasal dari suku Adi yang masih serumpun suku Quraisy. Sejak muda Umar dikenal sebagai seorang pemberani dan bermartabat. Ketika mendengar adanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul utusan Allah membawa ajaran Islam, hatinya belum terbuka untuk masuk agama Islam. Karena bujukan masyarakat kafir Mekah, Umar turut memusuhi Muhammad dan orang-orang Islam. Dia berlaku kasar terhadap adiknya dan orang-orang yang mengikuti agama Islam. Nabi Muhammad SAW berdoa agar Allah membuka hati Umar bin Khattab masuk Islam, supaya posisi Islam lebih kuat. Beberapa tahun kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Keislaman Umar bin Khattab merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Rasulullah telah menjulukinya dengan Al-Faruq karena Allah telah memisahkan antara yang hak dan yang batil karenanya. Beberapa hari setelah keislamannya, Umar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran?" "Memang demikian, wahai Umar," jawab Rasulullah. "Kalau begitu, untuk apa kita bersembunyi dan menutup diri?" kata Umar. Setelah itu Rasulullah bersama kaum muslimin yang ada di Darul Arqam membentuk dua barisan. Satu barisan dipimpin Hamzah bin Abdul Muthalib dan barisan lainnya dipimpin Umar bin Khattab. Mereka bergerak menuju jalan-jalan di kota Mekah dalam gerakan yang menggambarkan kekuatan dalam perjalanan dakwah dan sekaligus memulai dakwah secara terang-terangan. Kaum Quraisy berusaha memerangi dakwah ini dengan berbagai macam cara, yaitu dengan jalan menyiksa, menganiaya, mengintimidasi, dan membujuk. Namun semua itu tidak menghasilkan apapun, selain justru menambah keteguhan mereka terhadap agama Islam dan menambah jumlah orang-orang yang beriman. Kemudian kaum Quraisy memunculkan cara baru, yaitu menulis sebuah lembaran atau perjanjian yang ditandatangani oleh mereka semua dan digantung di Ka'bah untuk mengembargo kaum muslimin dan Bani Hashim.
Embargo atau pengucilan ini berlaku di semua aspek yang berisi tidak boleh melakukan transaksi jual beli, pernikahan, tolong menolong, dan bergaul dengan kaum muslimin. Kaum muslimin terpaksa mengungsi dari kota Mekah menuju salah satu celah gunung di luar kota Mekah. Di sana kaum muslimin sangat menderita. Mereka merasakan kelaparan dan berbagai macam kesulitan. Orang-orang yang mampu di antara mereka menyumbang sebagian harta mereka. Bahkan Khadijah menyumbang semua hartanya. Wabah penyakit melanda mereka yang menyebabkan kematian sebagian dari mereka. Namun demikian, mereka dapat bertahan dan bersabar. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mundur. Embargo ini terus berlangsung selama 3 tahun. Kemudian kelompok pembesar Quraisy yang memiliki hubungan kekerabatan dengan beberapa orang Bani Hasyim berusaha mencabut isi lembaran di atas dan mengumumkannya pada khalayak ramai. Ketika mengeluarkan lembaran, mereka menemukannya telah termakan oleh rayap. Tidak ada yang tersisa kecuali satu sisi kecil yang di atasnya tertulis lafaz Bismika Allahumma, dengan menyebut namaku ya Allah. Akhirnya krisis pun sirna dan kaum muslimin beserta Bani Hasyim kembali ke kota Mekah. Namun kaum Quraisy tetap pada sikap mereka yang bengis dalam memerangi kaum muslimin. Di tengah kebahagiaan yang tengah dirasakan Muhammad, ada pula kesedihan. Muhammad bahagia karena Islam sudah mulai tersebar. Orang Quraisy yang gagah berani dan sangat berpengaruh yang dulu memusuhinya yaitu Hamzah dan Umar sekarang berbalik membelanya. Serta dihapuskannya piagam pemboikotan untuk kaum muslimin. Muhammad sedih dan berduka orang-orang yang sangat disayanginya meninggal dunia. Pada saat itu Abu Thalib berusia 80 tahun lebih. Abu Thalib menderita sakit yang cukup lama. Penyakit keras telah menyerang ke seluruh tubuh Abu Thalib dan ia tidak dapat meninggalkan tempat tidur. Tak lama kemudian ia menderita sakaratul maut. Ketika itu Rasulullah berada di sisi kepalanya mengharap agar ia mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebelum kematiannya. Namun teman-teman buruknya yang juga berada di sisinya, termasuk tokoh mereka Abu Jahal, mencegahnya dengan berkata kepadanya, jangan tinggalkan agama leluhurmu. Akhirnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, maka kesedihan Rasulullah atasnya semakin berlipat ganda, karena beliau telah ditinggalkannya sebelum pamannya memeluk agama Islam. Sepeninggal Abu Thalib, orang yang sangat berpengaruh di kalangan Quraisy dan yang senantiasa melindungi Muhammad dengan sepenuh jiwanya, membuat hubungan Muhammad dengan Quraisy semakin memburuk. Di tengah perselisihan dengan kaum Quraisy tersebut, hanya Khadijah yang menjadi sandarannya. Dialah yang selalu menghibur Muhammad, membantunya dalam menyelesaikan segala persoalan, dan mendukungnya dengan harta dan jiwanya. 2 bulan kemudian Khadijah pun meninggal dunia. Wanita yang penuh kasih sayang itu pun pergi meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selamanya atas takdir Allah yang Maha Kuasa. 2 perisai yang menjadi pelindung dan memberikan ketentraman dalam dirinya tinggal kenangan. Muhammad yang gagah dan keras seolah menjadi lemah dirundung kesedihan. Duka yang mendalam menusuk jiwanya, sehingga Rasulullah semakin merasakan duka yang sangat sedih. Sementara itu cobaan yang ditimpakan oleh kaumnya kepada beliau setelah kematian Abu Thalib dan Khadijah justru semakin berat. Keadaan Muhammad yang sedang diliputi perasaan duka tidak disia-siakan oleh orang-orang Quraisy. Mereka terus melancarkan gangguan yang lebih ganas dari sebelumnya kepada Muhammad. Kaum Quraisy terus-menerus menganiaya, menguasai dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah telah putus asa untuk memperbaiki urusan kaum Quraisy. Akhirnya tanpa sepengetahuan siapapun, Muhammad pergi ke Taif. Kepergiannya itu dengan harapan semoga Allah memberikan petunjuk kepada penduduknya untuk memeluk Islam. Dan perjalanan ke Taif itu sebenarnya tidaklah mudah, mengingat sulitnya jalan yang disebabkan gunung-gunung yang tinggi yang mengelilinginya. Akan tetapi setiap kesulitan itu menjadi mudah bila berada di jalan Allah. Namun di luar dugaan, penduduk Taif justru menolak beliau dengan penolakan yang lebih keras. Akhirnya beliau kembali melalui jalan semula, menuju Mekah dalam keadaan sedih dan susah. Lalu Jibril bersama malaikat gunung menghampirinya. Jibril memanggil beliau dan berkata, sesungguhnya Allah telah mengutus
kepadamu malaikat gunung untuk kamu suruh sesuai keinginanmu. Setelah itu malaikat gunung berkata, hai Muhammad, jika kamu mau aku akan meruntuhkan kedua benda keras ini, maksudnya dua gunung yang mengelilingi Mekah di atas mereka. Nabi menjawab, justru saya mengharap agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang yang mau menyembah Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Di antara beberapa debat yang dilancarkan kaum musyrikin terhadap Rasulullah adalah mereka menuntut beberapa mukjizat tertentu darinya dengan tujuan menundukkan beliau. Dan hal ini terjadi berulang kali. Pernah suatu kali mereka meminta agar beliau dapat membelah bulan menjadi dua. Lalu beliau memohon kepada Allah untuk kemudian memperlihatkan kepada mereka. Kaum Quraisy menyaksikan mukjizat ini untuk waktu yang lama, tapi mereka tetap saja tidak beriman. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah bermain sihir di hadapan kami. Lalu seorang berkata, kalaupun toh Muhammad mampu menyihir kalian, namun ia tidak akan mampu menyihir semua orang. Oleh karena itu mari kita tunggu orang-orang yang sedang bepergian. Tak lama kemudian orang-orang yang sedang bepergian itu datang dan kaum Quraisy menanyai mereka. Lalu mereka akan menjawab, benar kami telah melihatnya. Namun demikian kaum Quraisy tetap saja pada kekafiran mereka. Peristiwa terbelahnya bulan ini seakan-akan sebagai pembuka bagi sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Sekembalinya dari Taif dengan berbagai peristiwa yang dialaminya, dan setelah kematian Abu Talib yang kemudian disusul Khadijah, serta siksaan berat dari kaum Quraisy, maka berkumpullah kesedihan ini dalam hati Rasulullah. Saat itu dikala masa berkabungnya, pada Khadijah mulai terpendam begitu mendalam. Nabi memikirkan untuk menikah lagi agar ada yang mengisi kesunyian hatinya. Abu Bakar yang saat itu memiliki putri yang sangat cantik dan solehah, serta usianya pun masih sangat muda, beliau bernama Aisyah, merasa tersanjung ketika Nabi menyatakan bahwa dirinya akan melamar putrinya. Kebahagiaan Abu Bakar tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sungguh anugerah yang luar biasa jika anakku bersanding dengan seorang hamba pilihan Allah, seru Abu Bakar. Setelah menikah dengan Aisyah, pada suatu hari Nabi pergi ke rumah saudara sepupunya. Beliau bermalam di sana ketika Nabi sedang tidur. Peristiwa yang sangat luar biasa terjadi pada dirinya. Pada malam ke-27 Rajab dari tahun ke-10 masa kenabian, ketika Rasulullah tertidur, tiba-tiba Jibril mendatangi beliau dengan membawa buruk. Buruk adalah hewan tunggangan yang mirip kuda dan memiliki dua sayap yang dapat berlari kencang laksana kilat. Kemudian Jibril menaikkan beliau di atas hewan ini, yang kemudian dari sana beliau dinaikkan ke langit dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang agung. Di langit inilah salat lima waktu diwajibkan kepadanya. Pada malam yang sama beliau kembali ke Mekah Al-Mukarramah dengan lapang dada dan keyakinan mendalam. Ketika memasuki waktu subuh, beliau pergi ke Ka'bah dan menceritakan ke halayak ramai perihal peristiwa yang dialaminya. Maka orang-orang kafir semakin mendustakan dan mengejek beliau. Kemudian beberapa orang yang hadir meminta beliau menggambarkan kepada mereka bentuk Baitul Maqdis. Ini semua untuk melemahkan beliau. Maka beliau pun menggambarkan kepada mereka bentuk Baitul Maqdis bagian per bagian. Namun demikian kaum musyrikin tidak merasa cukup dengan tanya jawab ini. Mereka berkata, kami menginginkan petunjuk lain. Beliau menjawab, dalam perjalanan saya bertemu dengan rombongan yang akan datang ke arah Mekah. Lalu beliau memberitahu kepada mereka jumlah unta rombongan ini dan waktu kedatangan mereka. Dan apa yang diterangkan Rasulullah ini ternyata benar. Namun orang-orang kafir tetap sesat pada kekafiran dan penolakan mereka serta tidak mau membenarkan. Pada pagi harinya Jibril datang dan mengajarkan Rasulullah tata cara lima sholat waktu beserta waktu-waktunya. Sebelumnya sholat hanya dilakukan dua rakaat di waktu subuh dan dua rakaat di waktu sore. Pada masa-masa ini Rasulullah lebih memusatkan dakwahnya kepada orang-orang yang datang ke Mekah. Setelah kaum Quraisy tetap berpaling dari kebenaran,
Ketika itu Rasulullah menemui orang-orang dalam perjalanan mereka dan tempat-tempat singgah mereka untuk menawarkan kepada mereka agar masuk Islam, sekaligus menjelaskannya. Namun, paman beliau Abu Lahab selalu mengikuti beliau untuk memperingatkan orang-orang agar tidak menerima beliau dan ajakan beliau. Pernah suatu waktu Rasulullah mendatangi penduduk Yastrib dan mendakwah mereka. Mereka mendengarkan beliau dan bersepakat untuk menjadi pengikut dan beriman kepada beliau. Sebelumnya penduduk Yastrib tersebut pernah mendengar dari orang-orang Yahudi bahwa dalam waktu dekat akan ada seorang nabi yang diutus. Oleh karena itu ketika Muhammad mendakwahi mereka, mereka mengerti bahwa beliau adalah nabi yang disebutkan orang-orang Yahudi tadi. Maka mereka segera masuk Islam dan berkata, "Jangan sampai kalian didahului orang-orang Yahudi untuk masuk Islam." Mereka semua berjumlah 6 orang. Kemudian pada tahun berikutnya datanglah 12 orang laki-laki. Mereka berkumpul dengan Rasulullah. Mereka meminta Rasulullah mengajari mereka tentang Islam. Ketika mereka kembali ke Yasrib, Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair menyertai mereka untuk mengajarkan Al-Quran dan menjelaskan hukum-hukum agama kepada mereka. Ternyata Mus'ab bin Umair mampu mendapatkan pengaruh di tengah masyarakat Madinah. Setelah menghabiskan masa 1 tahun, Mus'ab kembali ke Mekah dan ikut bersamanya 72 laki-laki dan 2 orang perempuan dari penduduk Madinah. Maka Nabi mengumpulkan mereka dan mereka pun berjanji untuk melaksanakan perintah beliau. Kemudian mereka kembali lagi ke Madinah. Madinah ketika itu menjadi tempat perlindungan yang aman bagi kebenaran Islam dan pembawanya. Oleh karena itu, kaum muslimin mulai berhijrah ke sana. Namun, kaum Quraisy tetap bertekad menghalangi mereka berhijrah. Beberapa orang yang hendak berhijrah menjumpai berbagai macam penganiayaan dan siksaan. Ketika itu, kaum muslimin berhijrah secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada kaum Quraisy. Berbeda dengan hijrahnya Umar bin Khattab yang menandakan keberanian dan tantangan, karena ketika itu ia menyandang pedangnya dan membawa panahnya tatkala keluar menuju Ka'bah dan bertawaf di sana. Kemudian ia tampil di hadapan kaum musyrikin dan berkata kepada mereka, "Barang siapa yang istrinya ingin menjadi janda atau anaknya menjadi yatim, hendaklah ia menemuiku karena aku akan berhijrah." Kemudian ia pergi dan tidak seorang pun yang berani merintanginya. Berbeda dengan Abu Bakar Siddiq, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berhijrah. Namun beliau menjawab, "Jangan tergesa-gesa. Mudah-mudahan Allah memberimu teman untuk berhijrah." Keadaan ini terus berlanjut sampai sebagian besar kaum muslimin telah berhijrah. Kaum Quraisy makin marah tatkala mengetahui hal itu. Lalu mereka memusyawarahkan hal ini dan mereka bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Abu Jahal berkata, "Menurut pendapatku, kita beri sebilah pedang kepada pemuda yang kuat dari masing-masing kabilah kita." Lalu mereka mengepung Muhammad dan memukulnya secara serentak, sehingga darahnya terpisah-pisah pada beberapa kabilah dan Bani Hasyim, tidak kuasa untuk memusuhi semua orang. Namun Allah memberitahu nabinya yang mulia akan adanya komplotan tersebut. Lalu Muhammad SAW bersama Abu Bakar bersepakat untuk melakukan hijrah. Pada malam harinya Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib agar tidur di tempat beliau, sehingga orang-orang mengira bahwa beliau masih ada di rumah. Beliau juga memberitahu Ali bahwa ia tidak akan mendapat paksaan dari mereka. Para komplotan ini pun tiba dan langsung mengepung rumah Rasulullah. Mereka melihat Ali berada di tempat tidur dan menganggap ia adalah Muhammad. Lalu mereka menunggunya keluar untuk selanjutnya menghabisi dan membunuhnya. Rasulullah keluar ketika mereka mengepung rumah. Kemudian beliau menaburkan debu ke kepala mereka dan Allah mengambil penglihatan mereka sehingga mereka tidak merasakan beliau keluar. Rasulullah menuju ke rumah Abu Bakar, kemudian keduanya berjalan kurang lebih 5 mil dan bersembunyi di Gua Sur. Para pemuda Quraisy tetap menunggu hingga subuh. Namun alangkah terkejutnya mereka saat mendapati yang ada di tempat tidur ini adalah Ali. Lalu mereka bertanya tentang Rasulullah, namun Ali tidak memberitahu apapun kepada mereka. Kemudian kaum Quraisy mengirim pencarian di segala penjuru dan akan memberikan 100 ekor unta bagi siapa saja yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati. Dalam pencarian itu mereka sampai ke Gua Sur. Sampai-sampai jika seorang dari mereka melihat ke arah kedua telapak kakinya,
Niscaya ia akan melihat Nabi dan Abu Bakar. Abu Bakar sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah. Namun Rasulullah bersabda kepadanya, "Hai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang, sedangkan Allah yang ketiganya? Jangan kamu khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Apa yang beliau katakan terbukti, sehingga para pencarinya tidak menemukannya. Orang-orang Quraisy semakin yakin bahwa dalam gua itu tidak ada orang ketika melihat sarang laba-laba dan sarang burung di mulut gua itu. Mereka pun menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mungkin berada di dalam gua. Setelah itu mereka meninggalkan tempat itu. Itulah pertolongan Allah kepada hambanya yang mulia. Allah datangkan laba-laba, burung hutan, dan pohon yang menutupi pintu gua itu. Padahal sebelumnya semua itu tidak ada. Keduanya tetap berada di gua selama 3 hari dan bersiap berangkat ke Madinah. Setelah keadaan di luar gua benar-benar aman, Muhammad dan Abu Bakar pun keluar dari tempat itu. Orang yang sebelumnya telah diberi amanat datang kepadanya membawakan unta, dan juga Asma, putri Abu Bakar, datang membawa makanan. Mereka pun berangkat berhijrah bersama Rasulullah dan Abu Bakar. Mereka melalui jalan yang tak biasa ditempuh orang. Abdullah bin Abu Bakar berperan menjadi penunjuk jalan. Penduduk Madinah telah mengawasi kedatangan beliau dan menunggu beliau setiap hari di luar Madinah. Pada hari kedatangan beliau, mereka menyambut beliau dengan gembira. Beliau singgah di Quba, yaitu masjid yang pertama kali dibangun dalam babak awal penyebaran Islam. Pada hari kelima, beliau berjalan ke Madinah dan kebanyakan kaum Ansor berusaha meraih Rasulullah dan memperoleh kemuliaan dengan menjamu beliau di sisi mereka. Maka mereka memegang tali kendali unta beliau. Dan beliau pun berterima kasih kepada mereka dan bersabda, "Biarkanlah, karena ia diperintah." Tatkala unta tersebut sampai ke tempat yang Allah perintahkan, maka ia akan duduk. Akhirnya unta tersebut duduk di tempat semula. Dan beliau turun darinya. Tempat itulah yang kemudian menjadi Masjid Nabawi. Sementara tempat itu dibangun, Rasulullah tinggal di tempat keluarga Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansari. Pada saat membangun masjid itu, Muhammad ikut bekerja dengan tangannya sendiri bersama kaum Ansor dan orang-orang Muslim lainnya yang ikut hijrah ke Yasrib. Mereka hidup berdampingan secara damai dengan semangat persaudaraan Islam. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib tetap berada di Mekah selama 3 hari sepeninggal Nabi. Kemudian keluar menuju Madinah berjumpa dengan Nabi di Quba. Rasulullah membangun masjidnya di tempat untanya duduk yang terlebih dahulu dibelinya dari sahabatnya. Beliau juga mempersaudarakan antara kaum Muhajirin, para sahabat yang datang dari Mekah, dan kaum Ansor penduduk Madinah. Beliau menjadikan bagi setiap orang Ansor seorang saudara dan kaum Muhajirin yang ikut bersamanya dalam kepemilikan hartanya. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor mulai bekerja sama dan hubungan persaudaraan mereka semakin bertambah erat. Sementara kaum Quraisy yang memiliki hubungan dengan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah berusaha mengobarkan kekacauan dan perpecahan di kalangan kaum Muslimin dan mengancam mereka. Dengan demikian, ancaman telah menyelimuti kaum Muslimin dari dalam dan luar sampai-sampai para sahabat tidak tidur di malam hari kecuali ada senjata bersamanya. Dalam situasi genting seperti ini, Allah mengizinkan untuk berperang. Lalu Rasulullah mulai menyusun pasukan dan mengirim mata-mata untuk memantau gerakan-gerakan musuh. Di samping menghadang kafilah dagang mereka, dengan tujuan memaksa mereka untuk merasakan kekuatan kaum Muslimin. Sampai mereka bersedia memberi kebebasan bagi kaum Muslimin dalam penyebaran agama Islam dan melakukan aktivitasnya. Berbagai ikatan perjanjian dan sumpah juga telah dilakukan dengan beberapa kabilah. Rasulullah pernah sekali membulatkan tekad menghadang salah satu kafilah dagang Quraisy. Beliau keluar diiringi 313 orang yang hanya dibekali 2 ekor kuda dan 70 ekor unta. Sementara kafilah Quraisy terdiri dari 1000 ekor unta, dipimpin oleh Abu Sufyan bersama 40 orang bersamanya. Hanya saja Abu Sufyan telah mengetahui keluarnya kaum Muslimin. Kemudian ia mengirimkan utusan ke Mekah untuk memberitahukan hal ini, sekaligus meminta bantuan mereka. Abu Sufyan mengalihkan jalannya dan pergi dari jalan lain, sehingga mereka tidak berjumpa dengan kaum Muslimin.
Sementara itu kaum Quraisy telah keluar dengan pasukan yang berjumlah 1000 tentara. Namun utusan Abu Sufyan telah sampai kepada mereka dengan mengabarkan keselamatan kafilah dan meminta mereka kembali ke Mekah. Akan tetapi Abu Jahal menolak untuk kembali. Ia memerintahkan pasukan untuk melanjutkan perjalanan ke Badar. Setelah mengetahui kaum Quraisy keluar, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabatnya dan semua sepakat untuk menemui dan memerangi orang-orang kafir. Di pagi hari Jumat tanggal 11 Ramadan tahun kedua Hijriah, kedua kelompok saling berhadapan dan terjadilah perang yang dahsyat. Peperangan ini diakhiri dengan kemenangan kaum muslimin dengan 14 gugur sebagai syahid. Sedangkan dari kaum musyrikin telah tewas 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan. Di tengah berkecamuknya perang ini, Ruqayyah putri Rasulullah yang juga istri Utsman bin Affan meninggal dunia. Ketika itu ia ditemani suaminya Utsman di Madinah. Utsman tidak keluar ke medan pertempuran atas permintaan Rasulullah untuk tetap mendampingi istrinya yang sedang sakit. Setelah perang Badar, Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang kedua, Ummu Kulsum. Atas dasar ini Utsman mendapat gelar Junnurain yang memiliki dua cahaya. Karena ia telah menikahi dua orang putri Rasulullah. Setelah perang Badar, kaum muslimin kembali ke Madinah dengan gembira atas kemenangan dari Allah, dengan membawa para tawanan dan ghanimah atau harta rampasan perang. Di antara para tawanan ada yang telah menebus dirinya, ada yang dilepaskan tanpa tebusan, dan ada juga yang menebus dengan mengajar 10 orang anak muslim untuk membaca dan menulis. Setelah perang Badar terjadi beberapa peperangan lain antara kaum muslimin dan kaum kafir Mekah. Di antaranya perang Uhud dan perang Khandaq. Perang Uhud terjadi pada 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Pada perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan. Hal itu disebabkan mereka telah menyalahi perintah Rasulullah dan tidak mematuhi strategi yang telah beliau buat. Jumlah pasukan kaum kafir sebanyak 3.000 pasukan, sedangkan kaum muslimin berjumlah sekitar 700 pasukan. Setelah perang Uhud, orang-orang Yahudi keluar menuju Mekah, menyerukan kepada kaum kafir untuk memerangi kaum muslimin di Madinah dan berjanji akan memberikan dukungan. Kaum kafir pun memenuhinya. Kaum Yahudi tidak saja menyerukan kepada kaum kafir Mekah, tetapi juga kepada kabilah-kabilah lain, dan semuanya menyetujui ajakan tersebut. Maka berangkatlah sekitar 10.000 pasukan kaum musyrikin menuju Madinah dan berbagai penjuru dan mengepung kaum muslim. Rasulullah mendengar rencana musuh, lalu beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya. Salman Al-Farisi menyarankan untuk menggali parit di sekitar Madinah, yaitu di tempat yang tidak bergunung. Kaum muslimin segera menggali parit dan dalam waktu singkat dapat menyelesaikannya. Perang antara kaum muslimin dan orang Yahudi yang berseteru dengan kaum kafir Quraisy itu disebut Perang Khandaq atau Parit. Terjadi pada bulan Syawal tahun kelima Hijriah. Selama hampir satu bulan, kaum kafir tidak mampu menyeberangi parit. Lalu Allah mengirim badai dan angin dingin yang sangat dahsyat kepada orang-orang kafir, sehingga memporak-porandakan perkemahan mereka. Pasukan Yahudi dan kafir Quraisy selalu meninggalkan peperangan. Di antara para wakil suku Quraisy dan orang Yahudi terjadi perpecahan. Pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah memutuskan untuk menaklukkan kota Mekah pada tanggal 10 Ramadan. Beliau berangkat bersama puluhan ribu pasukan menuju Mekah. Kaum muslimin memasuki Mekah tanpa terjadi peperangan, di mana kaum Quraisy menyerah dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian Rasulullah menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf dan sholat dua rakaat di dalamnya. Setelah itu beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah dan sekitarnya. Rasulullah berdiri di pintu Ka'bah, sedangkan kaum Quraisy berbaris di Masjid Haram, menantikan apa yang akan dilakukan Rasulullah. Rasulullah berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai kaum Quraisy, apakah yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka menjawab, "Kebaikan engkau saudara yang baik dan anak dari saudara yang baik pula." Rasulullah lalu berkata, "Pergilah, kalian telah bebas." Rasulullah telah memberikan teladan yang agung dalam memaafkan musuh-musuhnya yang telah menyiksa, menyakiti, membunuh para sahabatnya, dan mengusir dari kampung halamannya. Setelah penaklukan kota Mekah,
manusia berbondong-bondong memeluk Islam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah melaksanakan haji dan itulah satu-satunya haji yang dilakukan beliau bersama 100.000 orang. Dan setelah itu beliau kembali ke Madinah. Bulan haji telah datang, tiba saatnya Muhammad kembali melaksanakan ibadah haji akbar. Beliau berangkat haji dengan para istrinya dan kaum muslimin. Pada hari ke-8 bulan Zulhijjah, beliau pergi ke Mina, kemudian beliau menuju ke Arafah, diikuti kaum muslimin dari berbagai penjuru sambil mengumandangkan takbir. Di desa Namira sebelah timur gunung Arafah, beliau meminta kaum muslimin mendirikan tenda untuknya. Dalam kesempatan itu di Padang Arafah, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pidatonya yang berisi ajaran-ajaran Islam tentang kemanusiaan. Pidato itu kemudian disebut sebagai pidato perpisahan atau khutbah wada atau khutbah wada. Dari pidato tersebut itu dapat disimpulkan bahwa inti dari semangat kemanusiaan yang berkeadilan, prinsip persamaan menghormati hak-hak asasi dan menunaikan kewajiban-kewajiban adalah salah satu tujuan ajaran Islam. Butir-butir penting lainnya yaitu seorang muslim adalah saudara bagi sesamanya. Manusia tidak boleh saling menindas. Semua orang akan kembali kepada Allah dan Allah akan meminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Serta Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman bagi umat Islam. Setelah berpidato dengan lantang itu Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat zuhur lalu beberapa saat kemudian salat asar di tempat itu. Selanjutnya beliau menuju ke Sakharat dengan mengendari unta. Di tempat itu Nabi Muhammad SAW membacakan wahyu terakhir yang diterimanya dari Allah yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Ketika mendengar khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut, para sahabat yang hadir mengerti bahwa khutbah itu merupakan suatu pidato perpisahan antara beliau dengan kaum muslim. Mereka menganggap pidato tersebut ucapan selamat berpisah. Dengan sedih hati mereka merasakan akan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beberapa waktu setelah kembali Rasulullah dari menunaikan ibadah haji, Rasulullah menderita sakit. Meskipun belum parah, tetapi para sahabat mencemaskan beliau. Dan para sahabat lebih khawatir lagi saat mengetahui Nabi pergi ke Baqi, Karkat, yaitu sebuah makam umat Islam di dekat Madinah. Di makam itu Nabi Muhammad memberi salam kepada para penghuni kubur. Salam sejahtera bagimu wahai para penghuni kubur. Semoga kamu selamat akan apa yang terjadi atasmu seperti atas diri orang lain. Beberapa hari kemudian Rasulullah sakit. Hari demi hari sakitnya semakin bertambah parah. Setelah merasa tidak mampu menjadi imam sholat, beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikannya. Tepat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, beliau menghadap Allah dalam usia 63 tahun. Berita kematian beliau sampai kepada para sahabat dan hampir saja mereka tak sadar dan tidak mempercayai berita tersebut. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq bangkit untuk menenangkan mereka dan menjelaskan bahwa Rasulullah hanya manusia biasa yang dapat juga mati seperti manusia lain. Mereka pun akhirnya sadar. Acara memandikan, mengkafani dan memakamkan Rasulullah telah dilaksanakan. Setelah kematian Rasulullah, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, pemimpin mereka yang pertama. Masa kehidupan Rasulullah di Mekah sebelum diangkat menjadi Rasul selama 40 tahun. Dan setelah menjadi Rasul selama 13 tahun. Sementara itu di Madinah beliau hidup selama 10 tahun. Rasulullah adalah orang yang sangat pemberani. Ali bin Abi Thalib berkata, jika keadaan kami sangat kritis dan musuh sudah saling berhadapan, maka kami berlindung kepada Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang sangat pemurah. Tidak pernah ketika dimintai sesuatu dan beliau berkata tidak. Rasulullah adalah orang yang sangat pemaaf. Beliau tidak pernah membalas atau marah. Kecuali jika kehormatan agama telah dilecehkan, maka ia akan membalasnya demi Allah. Orang yang dekat dengannya maupun yang jauh, dan orang yang lemah maupun yang kuat mendapatkan hak yang sama darinya.
Beliau menegaskan bahwa tidak ada orang yang lebih mulia dari orang lain kecuali dengan ketakwaannya, dan manusia adalah sama. Umat-umat yang lalu menjadi binasa karena berlaku diskriminatif, yaitu jika seorang tokoh mencuri maka membiarkannya, jika orang lemah yang melakukannya maka mereka menghukumnya. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya." Rasulullah juga tidak pernah menghina makanan. Jika ia menyukainya, ia akan memakannya, dan jika tidak menyukainya, ia tidak memakannya. Pernah dalam sebulan atau dua bulan tidak ada makanan yang dimasak di rumahnya. Makanan pokok keluarga beliau adalah kurma dan air. Rasulullah juga pernah mengikatkan batu di perutnya karena rasa lapar. Rasulullah juga pernah menjahit sandal, menambal baju, membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah, dan menjenguk orang sakit. Rasulullah adalah orang yang tawadu. Beliau akan memenuhi undangan orang kaya maupun miskin. Rasulullah mencintai orang-orang miskin, mengiring jenazah mereka dan menjenguk yang sakit. Beliau tidak menghina seseorang karena kekuasaannya. Rasulullah juga menunggang kuda, unta, keledai, dan begal. Rasulullah adalah orang yang sering tersenyum dan paling indah raut wajahnya. Meski kesedihan dan musibah sering menimpanya, Rasulullah menyukai wewangian dan tidak menyukai bau yang tidak sedap. Sungguh Allah telah memadukan pada diri Rasulullah kemuliaan akhlak dan kebaikan perilaku. Dan Allah telah memberinya ilmu yang tidak diberikan kepada seorang pun, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, serta tidak ada manusia yang menjadi gurunya. Ia membawa Al-Quran yang diwahyukan dari Allah yang berfirman dalam kitabnya. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Surat Al-Isra ayat 88. Kehidupan Rasulullah yang ummi atau tidak dapat membaca menutup jalan bagi orang-orang yang menuduh bahwa beliau telah menulis, membaca, atau mempelajari pengetahuan.